Kerajaan Negeri Melaka akan memperketatkan kaedah pemilihan pekerja asing untuk bekerja di pasar awam, pasar borong serta sektor perniagaan lain di negeri itu. Ketua Menteri Datuk Sulaiman Mat Ali berkata, hanya pekerja yang sihat serta bebas penyakit berjangkit dibenarkan terus bekerja di Melaka. Menurut Datuk Sulaiman, pelbagai faktor perlu diambil kira kerana golongan terbabit masih penting demi kelangsungan ekonomi di negeri itu. Namun katanya, pendekatan secara serius akan dibincangkan bersama Majlis Keselamatan Negeri MKN mengenai sektor mana yang perlu diberi keutamaan bagi keperluan menggunakan khidmat pekerja asing. Sudah pastilah dalam tempoh keadaan hari ini berlakunya pandemik COVID-19 ini, kita mesti berhati-hati. So pada mereka yang benar-benar dijangkiti dan mereka akan, kita akan hantar mereka pulang, tetapi mereka yang masih ada lagi sini, kita tengok dalam keadaan negeri kita bagaimana keadaan ekonomi negeri kita. Siapakah mereka yang akan boleh membantu sektor-sektor pembinaan, perindustrian, begitu juga di pasar-pasar borong. Jadi kita mengambil perhatian serius, kajian terperinci sedang kita lakukan dan kita laksanakan hari ini. Ujar beliau, pihaknya sudah mengarahkan pekerja asing yang bekerja di pasar awam dan premis perniagaan milik pihak berkuasa tempatan PBT di Melaka menjalani saringan kesihatan selain dipantau rapi mengenai pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Katanya, kes kluster import di negeri itu juga diyakini dapat dikurangkan. Beliau ditemui selepas melawat kanak-kanak istimewa Ainul Mardiah Ahmad Safiuddin di Taman Aimolek, Melaka.